Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah, baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang cara agar tenang menghadapi takdir, yang akan dibawakan oleh Ustadz Hilman Fauzi. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Yang membuat orang gak bisa ikhlas itu adalah takut dicela, takut dihina, takut dibully, takut direndahkan penilaian orang. Coba saya mau tanya, kalau teman-teman dihina sama orang, senang atau sedih? Nah, itu salah persepsinya. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada yang mencela kita, harusnya kita senang. Kenapa? Di saat itu Allah sedang meninggikan derajat kita. Ahilman malah pengen kalau ada orang yang ngebully saya, ngehina saya, mencaci maki saya, gak apa-apa. Kenapa? Di saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang mencela teman-teman, yang menghina teman-teman, gak apa-apa. Itu bagus. Bagus. Kenapa? Karena biasanya orang akan kelihatan titik nadirnya sebagai seorang manusia saat dia tahan dengan ujian. Saat dia tahan dengan dicaci maki. Bukankah Rasul itu menjadi seorang yang sangat luar biasa menyikapi kehidupan karena beliau begitu banyak yang membencinya? Bahkan saat beliau lahir pun sudah dibenci. Beliau jadi anak-anak pun sudah dibenci. Saat tumbuh dewasa pun dibenci. Bahkan saat mau hijrah menyampaikan kebaikan pun dibenci. Ternyata Masya Allah, kesabaran Rasul saat dicela, dibenci itulah yang merubah karakternya menjadi karakter yang paling kuat dalam kehidupan. Maka mohon maaf, kalau tiga hal ini, senang dipuji, kemudian senang urusan dunia, kemudian takut dicela, teman-teman hilangkan, maka teman-teman akan dapat kategori yang namanya ikhlas. Ikhlas itu memang berat, tapi itulah cara pertama untuk teman-teman bisa menghapus jejak masa lalu. Ingat ya, Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini. Karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja. Ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita, maka akan hilang. Kalau tetap punya kita, maka akan datang ke kita. Urusan rezeki, Ustaz, dulu saya pernah kerja di sana, sekarang gak bisa kerja di sana, kenapa saya resign, begini, begini, begini. Tenang, kalau rezekinya buat teman-teman, gak akan hilang dalam kehidupan teman-teman. Ustaz, aku teh sama dia teh menikuh banyak, love pisan. Di dia tuh aku abis teh, disimpan foto ijazah teh. Dari TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan ku abi teh. Terus kumaha? Aduh, ini hal teh pisan. Kamari dapat kabar dia teh mau nikah sama teman saya. Sakit, sakit. Di mana? Di dieu. Dieu, teman-teman tenang. Memang begitu. Kalau bukan akan jadi milik kita enggak akan pernah jadi milik kita kok. Terus kumaha? Ikhlaskan aja, relakan saja. Pernah dengar enggak kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu? Belum dengar? Mau saya ceritakan? Oh, ini banyak banget kisah hari ini nih. Baik. Ummu Sulaim itu perempuan yang cantik di kota Madinah. Cantik. Ya, cantiknya enggak jauh lah sama yang di sini. Enggak jauh, jauh banget tapi. Enggak jauh. Enggak jauh Ummu Sulaim. Terus gimana Ustaz? Banyak enggak yang suka sama dia? Pasti. Nalurnya begitu. Kalau perempuan cantik pasti banyak yang suka. Banyak.
semua laki-laki di kota Madinah itu suka dengan Ummu Sulaim. Masya Allah. Sampai di antara laki-laki yang suka itu, ada seorang laki-laki yang Ummu Sulaim juga suka. Siapa itu? Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah. Tapi gimana Ustaz? Apakah Abu Talhah juga cakep? Mohon maaf. Di antara banyak pemuda itu, Abu Talhah termasuk pemuda yang ganteng. Jadi Ummu Sulaimnya gelis, Abu Talhahnya ganteng. Cocok gak kira-kira? Cocok. Nukima mau diomongkan, mual. Kan kadang-kadang kita mah kalau ada pasangan yang jomplang, terus diomongkan ke orangnya. Oh, yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya ini asa kumaha gitunya. Kuluhu, hidup, hidup. Kadang-kadang orang itu kan kudu mikir, apakah jadi dosa buat orang lain atau tidak? Dosa apa? Jadi mengundang gibah atau enggak? Gitu. Jadi kudu pas, gitu. Diomongkan kadang-kadangnya. Tinggal di jelma, naon gitu. Ih, daripada yang si Eta mending jeng orangnya. Nah, punten ya. Ada gak yang sering begitu di sini? Hati-hati, dia lebih hebat dibanding antum. Kenapa? Karena dia membuktikan perempuan cantik mau sama dia. Sedangkan antum, GGM. Ganteng-ganteng mubazir. Jadi punten lah, nucan nikah mah tetep erek. Seganteng-ganteng deh, tetep lah. Belum. Ya, gantengnya buat pribadi doang. Bukan buat Allah gitu. Kalau udah nikah mah luar biasa. Sampai Abu Talhah. Ketika Abu Talhah mengatakan cintanya kepada Ummu Sulaim, apa kata Ummu Sulaim? Abu Talhah, aku pun juga sama, punya perasaan yang sama kepadamu. Kata Abu Talhah, mau mahar apa yang aku berikan kepadamu agar engkau mencintaiku? Sok, kalau akhwat digitukan, ya, misalnya nih nanya ke laki-laki, ikhwan, akhi, aa, jang, ujang, jang, mau nyiapin mahar apa? Sok, teman-teman akan menjanjikan apa biasanya? Ngomongnya hula kan orang. Iyo, iyo, iyo. Ayah, hentu, hentu. Cuman dalam bayangan. Katanya. Masya Allah. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talhah menjawab, engkau ingin dinar sebesar apa, aku siapkan. Engkau ingin dirham sebesar apa, aku siapkan. Engkau ingin unta sebagus apa, aku siapkan. Tapi apa jawaban Ummu Sulaim? Wahai Abu Talhah, sesungguhnya aku tidak ingin mahar harta daripadamu. Aku hanya ingin satu komitmenmu untuk mencintaiku. Apa itu? Sebelum engkau menikahiku, aku ingin engkau masuk dulu ke dalam Islam. Jadi ternyata pada waktu itu Abu Talhah masih belum Islam, tapi suka dengan Ummu Sulaim yang sudah Islam. Ini penting nih pelajarannya nih, ya. Jadi kalau ada perempuan nih yang kemudian juga dicintai oleh laki-laki yang mohon maaf mungkin bukan satu akidah dengan kita, maka target dakwah pertama adalah bagaimana membuat dia masuk ke dalam Islam, baru kemudian mencintai dirimu. Karena begitu banyak perempuan yang ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan satu akidah dengan dirinya, karena alasan cinta, ujungnya menghalalkan berbagai cara. Ini bahaya. Ini bahaya. Singkat cerita, kemudian Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, bagaimana caranya agar aku bisa mengungkapkan perasaan cintaku dengan berislam? Kata Ummu Sulaim, datanglah kepada Rasulullah SAW. Sampailah kepada Rasul, Abu Talhah ditanya, wahai Abu Talhah, benar ingin kau masuk Islam? Iya. Apa alasanmu? Tadi alasannya apa? Aku masuk Islam karena aku ingin meminang atau menikahi seorang perempuan bernama Ummu Sulaim. Pertanyaan saya, boleh enggak masuk Islam karena dasar, bukan karena Allah? Boleh enggak? Baik, baik. Secara hukum tidak boleh, tapi secara motif itu dibolehkan. Saya ulangi ya. Secara hukum niatnya tidak boleh, tapi secara motif ada faktor pendukung untuk menjadi baik karena sesuatu itu boleh. Contoh, teman-teman ngaji kesini, boleh enggak kalau teman-teman ngaji kesini itu karena ada orang yang diincar di pengajian ini? Boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Ini dia. Kalau niat dasarnya itu enggak boleh hukumnya. Tapi kalau teman-teman niatnya tetap karena Allah, dan setelah itu teman-teman mohon kepada Allah, ya Allah, atulah kumahwe carana. Aku teh ngaji kesini minimal ngaji plus-plus. Bukan hanya dapat ilmunya, tapi insya Allah juga dapat jodohnya. Jadi niat dasarnya harus karena Allah, tapi motifnya urusan yang lain itu boleh. Yang tidak boleh, urusan motif yang lainnya didahulukan daripada Allahnya.
Maka ketika Abu Talha ditanya, "Wahai Abu Talha, kenapa engkau ingin masuk Islam?" Abu Talha menjawab, "Aku masuk Islam karena aku ingin menikahi seorang perempuan Muslim bernama Ummu Sulaim." Kata Rasulullah, "Perbaiki niatmu. Karena sebagaimanapun engkau akan masuk Islam, tapi niatmu bukan karena Allah, maka niatmu itu tidak akan lurus dengan apa yang kamu dapatkan." Sampai kemudian Abu Talha diajak oleh Rasulullah, "Masuklah kamu ke dalam Islam dengan niatan karena Allah dan memintalah kepada Allah dibimbing untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam Islam." Termasuk mendapatkan siapa? Ummu Sulaim. Maka kata Rasulullah, "Kalau begitu baik, aku akan nikahkan dirimu dengan Ummu Sulaim dan sebelumnya aku akan terima Islammu." Maka berkatalah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masya Allah. Singkat cerita, Abu Talha ganteng, Ummu Sulaim cantik, pasangan itu menjadi buah bibir di kota Madinah. Kalau bahasa kita mah jadi apa ya, couple goals banget gitu. Jadi pasangan yang sering dibicarakan. Wahnya, siga pasangan nu ayeuna lah, restu. Apal gitu. Dibicarakan sampai masya Allah mereka itu menikah, kemudian jadi rumah tangga yang harmonis, sampai kemudian mereka punya seorang putra. Punya seorang putra. Ketika punya seorang putra itu, maka Abu Talha mendapatkan ajakan daripada Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam ke daerah Afrika. Tugasnya. Maka ingat, kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, kalau engkau mencintaiku, maka berkorbanlah untuk Islam seperti apapun." Jadi kalau teman-teman nih mau nyari yang ikhwan yang mencintai kita, jangan ngasih standar dasarnya tuh. Boleh menikahi saya, tapi syaratnya Islamnya benar dulu. Hafiz Quran 32 juz. 2 juznya mah tambahan gitu kan. 30-nya kan itu wajibnya, 2-nya sunahnya lah, enggak apa-apa. Surat apa, misalnya juz 30, juz 29, gak apa. Jadi target-target, boleh. Kamu ikut dengan saya, nikah, siap. Tapi tolong selesaikan bacaan kitab ini. Jadi tantangan jangan tantangan urusan dunia, tantangan akhirat. Sama kayak Ummu Sulaim, menikah boleh. Tapi saat Rasul memanggil, engkau harus berangkat. Sampai kemudian ketika perintah itu datang, Abu Talha yang lagi bahagia-bahagianya karena punya anak, maka harus pergi ke Afrika. Singkat cerita, dalam sejarah itu diceritakan 3 tahun mereka berpisah. 3 tahun berpisah. Lagi hangat-hangatnya jadi couple goals, saling mencintai, tiba-tiba dipisahkan karena perintah Rasulullah SAW. Maka Abu Talha pergi ke sana. Bagaimana Ummu Sulaim? Ummu Sulaim rindu dengan Abu Talha? Iya. Abu Talha rindu dengan Ummu Sulaim? Iya. Masya Allah. Yang membuat Abu Talha juga kangen, bukan hanya kangen dengan Ummu Sulaimnya, tapi kangen juga dengan anaknya. Singkat cerita, pulang dari Afrika, kemudian Abu Talha sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, Ummu Sulaim menyambutnya dengan hangat. Disiapin makanan terenaknya. Sampai kemudian malamnya pun Ummu Sulaim memberikan pelayanan maksimal kepada Abu Talha. Mereka seakan-akan menjadi suami istri yang baru merasakan malam pertama di malam itu. Jadi nikmat banget. Sampai ketika subuh, Abu Talha bertanya, "Wahai istriku, semalam aku baru pulang dan aku belum melihat di mana anakku. Wajar enggak bapak nanya anak?" "Wajar." "Apa kata Ummu Sulaim?" "Wahai suamiku, sebelum aku mengatakan di mana anakku, aku ingin bertanya dulu sama dirimu." Kata Abu Talha, "Apa pertanyaannya?" "Bagaimana sikapmu kalau ada seseorang yang menitipkan barang kepadamu, kemudian seseorang itu mau mengambilnya, apa yang akan kamu lakukan?" Kata Abu Talha, "Kalau barang itu miliknya, aku akan kembalikan dengan sepenuh hati. Aku akan berikan kapanpun pemiliknya mau." Apa kata Ummu Sulaim? "Benar itu jawabannya?" "Iya. Kalau aku dititipi barang
dan orang yang nitipin kepadaku minta dikembalikan, maka secepatnya aku akan kembalikan barang itu. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Thalha, suamiku, sesungguhnya saat dirimu pergi, anak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Abu Thalha, benar? Kenapa engkau tidak ceritakan kepadaku? Kenapa semalam engkau masih melayaniku dengan baik? Kenapa kemarin engkau masih memberikan makanan ternikmat kepadaku? Dan di akhir ini engkau ceritakan bahwa anak kita pergi? Kenapa engkau tidak menceritakan itu? Kenapa engkau berbohong? Dan kenapa engkau sembunyikan itu semua? Marah. Karena seakan-akan apa? Tidak dikasih tahu, disembunyikan. Sampai kemudian Abu Thalha melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan kabar duka. Aku kehilangan anakku, tapi istriku tidak menceritakan kepadaku. Bahkan semalam, aku pernah dengan istriku bermain seperti biasa. Aku merasakan nikmat, diberikan masakan yang enak. Tapi istriku tidak menceritakan tentang kondisi anakku yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, ya Abu Thalha, sodakta Ummu Sulaim. Yang benar itu adalah Ummu Sulaim. Kenapa? Karena Ummu Sulaim mengajarkan kepadamu bagaimana caranya ikhlas saat kehilangan. Ummu Sulaim mengajarkan kepadamu bagaimana caranya rela dengan setiap yang Allah titipkan kepadamu. Sampai Rasulullah berkata seperti ini, sesungguhnya yang bukan menjadi milikmu, maka tidak akan pernah menjadi milikmu. Yang pasti menjadi milikmu, maka dengan cara apapun akan menjadi milikmu. Teman-teman, masa lalu kita yang memang bukan punya kita, maka akan hilang begitu saja. Dan masa depan kita yang insya Allah jadi milik kita, maka akan datang dengan kebaikan-kebaikan itu. So, yang paling sederhana adalah ikhlaskan, relakan, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Jangan pernah come back dengan masa lalu, karena setiap orang pasti akan tergiur dengan masa lalunya, tapi dia lupa dengan masa depannya. So, mulai hari ini, satu jawabannya, menghapus jejak masa lalu adalah dengan ikhlas dan relakan. Makin teman-teman ikhlas kehilangan, maka makin teman-teman akan diganti dengan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, ikhlaskan, relakan. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.